Syekh Al-Imam Al-Qutb Al-Gaud Sayyidina As-Syarif Abul Hasan Ali As-Syazili Al-Hasani bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Terlahir dari rahim sang ibu di sebuah desa bernama Gomaroh. Tidak jauh dari kota Sabtah. Negeri Maghrib Al-Aqsa atau Maroko. Afrika Utara bagian ujung paling barat pada tahun 593 Hijriah, 1197 Masehi. Beliau merupakan zuriat atau keturunan ke-22 dari junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad. Sejak kecil beliau biasa dipanggil dengan nama Ali. Sudah dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang amat mulia. Tutur katanya sangat fasih, halus, indah dan santun, serta mengandung makna pengertian yang dalam. Di samping memiliki cita-cita yang tinggi dan luhur, beliau juga tergolong orang yang memiliki kegemaran menuntut ilmu. Di desa tempat kelahirannya ini, beliau mendapat tempaan pendidikan akhlak serta cabang ilmu-ilmu agama lainnya. Langsung di bawah bimbingan ayah bunda beliau. Beliau tinggal di desa tempat kelahirannya ini sampai usia 6 tahun. Yang kemudian pada akhirnya hijrah ke kota Tunis. Sekarang ibu kota negara Tunisia, Afrika Utara. Yang semata-mata hanya untuk tujuan tolabul ilmi. Di samping untuk menggapai cita-cita luhur. Beliau menjadi orang yang memiliki kedekatan dan derajat kemuliaan di sisi Allah. Beliau sampai di kota Tunis, sebuah kota pelabuhan yang terletak di tepi pantai Laut Tengah. Pada tahun 599 Hijriah, 1202 Masehi. Di suatu hari Jumat, beliau pernah ditemui oleh Nabiullah Khidir alaihi salam, yang mengatakan bahwa kedatangannya pada saat itu adalah diutus untuk menyampaikan keputusan Allah atas diri beliau yang pada hari itu telah dinyatakan dipilih menjadi kekasih Rabbul Alamin dan sekaligus diangkat sebagai wali agung dikarenakan beliau memiliki budi luhur dan akhlak mulia. Segera setelah pertemuan dengan Nabiullah Khidir tersebut, beliau segera menghadap Syekh Abi Said Al-Baji, salah seorang ulama besar di Tunis pada waktu itu, dengan maksud untuk mengemukakan segala peristiwa yang beliau alami sepanjang hari itu. Akan tetapi pada saat sudah berada di hadapan Syekh Abi Said, sebelum beliau mengungkapkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya menghadap, ternyata Syekh Abi Said Al-Baji sudah terlebih dahulu dengan jelas dan runtut menguraikan tentang seluruh perjalanan beliau. Sejak keberangkatannya dari rumah, sampai diangkat dan ditetapkannya beliau sebagai wali agung pada hari itu. Sejak saat itu, beliau tinggal bersama Syekh Abi Said sampai beberapa tahun. Guna menimba berbagai cabang ilmu agama. Dari Syekh Abi Said beliau banyak belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, tauhid, beserta ilmu-ilmu alat. Selain itu, karena kedekatan beliau dengan sang guru, beliau juga berkesempatan mendampingi Syekh Abi Said menunaikan ibadah haji ke Mekah sampai beberapa kali. Namun, setelah sekian tahun menuntut ilmu, beliau merasa bahwa seluruh ilmu yang dimilikinya, mulai dari ilmu fikih, tasawuf, tauhid, sampai ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan hadis, semuanya itu beliau rasakan masih pada tataran syariat atau kulitnya saja. Karena itu beliau berketetapan hati untuk segera menemukan jalan tarekat itu, sekaligus pembimbing mursyid dari seorang wali kutub, yang memiliki kewenangan untuk memandu perjalanan ruhaniyah beliau menuju ke hadirat Allah. Maka dengan tekad yang kuat, beliau memberanikan diri untuk berpamitan, sekaligus memohon doa restu kepada sang guru, Syekh Abi Said Al-Baji, untuk pergi merantau demi mencari seseorang yang berkedudukan sebagai kutub. Tempat pertama yang dituju oleh beliau adalah kota Mekah yang merupakan pusat peradaban Islam, dan tempat berhimpunnya para ulama dan solihin yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk memperdalam berbagai cabang ilmu-ilmu agama. Namun setelah berbulan-bulan tinggal di Mekah,
Beliau belum juga berhasil menemukan orang yang dimaksud. Sampai akhirnya, pada suatu saat beliau memperoleh keterangan dari beberapa ulama di Mekah, bahwa sang kutub yang beliau cari itu, kemungkinan ada di negeri Irak yang berjarak ratusan kilometer dari kota Mekah. Sesampainya di Irak, dengan tidak membuang-buang waktu, segeralah beliau bertanya ke sana sini, tentang seorang wali kutub yang beliau cari, kepada setiap ulama dan masyayikh yang berhasil beliau temui. Akan tetapi, mereka semua rata-rata menyatakan tidak mengetahui keberadaan seorang wali kutub di negeri itu. Memang sepeninggal Sultanil Auliyail Kutbir Robani Wal Gausis Somadani, Sayyidi Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani, kedudukan wali kutub yang menggantikan Syekh Abdul Qadir Jailani oleh Allah disamarkan, atau tidak dinampakkan dengan jelas. Pada waktu kedatangan Syekh Abil Hasan ke Baghdad itu, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat sekitar 50 tahun sebelumnya. Dikala hidupnya, Syekh Abdul Qadir diakui oleh para ulama sebagai seorang yang berkedudukan Kutubul Ghauts. Akhirnya, beliau mendengar adanya seorang ulama yang merupakan seorang pemimpin dan khalifah Thariqat Rifaiyah, yaitu Syekh As-Soli Abul Fatah Al-Wasiti. Syekh Abul Fatah adalah yang memiliki pengaruh dan pengikut cukup besar di Irak pada waktu itu. Segeralah beliau sowan kepada Syekh Abul Fatah dan mengemukakan bahwa beliau sedang mencari seorang wali kutub yang akan beliau minta kesediaannya untuk menjadi pembimbing dan pemandu perjalanan ruhaninya menuju ke hadirat Allah. Mendengar penuturan beliau, Syekh Abul Fatah sembari tersenyum kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, engkau mencari kutub jauh-jauh sampai ke sini, padahal orang yang engkau cari sebenarnya berada di negeri asalmu sendiri. Beliau adalah seorang kutubus zaman yang agung pada saat ini. Sekarang pulanglah engkau ke Maghrib Maroko, daripada bersusah payah berkeliling mencari di negeri ini. Beliau, pada saat ini sedang berada di tempat halwatnya, di sebuah gua di puncak gunung. Temuilah yang engkau cari di sana." Beberapa saat setelah mendapat penjelasan dari Syekh Abul Fatah Al-Wasiti, beliau segera mohon diri, sekaligus minta doa restu, agar beliau bisa segera berhasil menemukan sang kutub yang sedang dicarinya. Sesampainya di Maroko, beliau langsung menuju ke desa Gomaroh, tempat di mana beliau dilahirkan. Tidak berapa lama kemudian, beliau segera bertanya-tanya kepada penduduk setempat, maupun setiap pendatang di manakah tinggalnya sang kutub. Hampir setiap orang yang beliau temui, selalu ditanyai tentang keberadaan sang kutub. Akhirnya setelah cukup lama mencari, didapatilah keterangan bahwa, orang yang dimaksud oleh Syekh Abul Fatah, tiada lain adalah Sayyidi Syekh As-Soli Al-Kutub Al-Ghauts, As-Syarif Abu Muhammad Abdussalam bin Mashisi Al-Hasani, yang pada saat itu, sedang berada di tempat pertapaannya, di suatu gua yang letaknya di puncak sebuah gunung di Padang Barbatoh. Demi mendengar keterangan itu, sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abul Fatah Al-Wasiti Al-Iraqi, segera saja beliau menuju ke tempat yang ditunjukkan itu. Setelah melakukan perjalanan yang memakan waktu beberapa hari, akhirnya ditemukanlah gunung yang dimaksud. Beliau segera mendaki gunung itu menuju ke puncaknya. Dan memang benar adanya, di puncak gunung tersebut terdapat sebuah gua. Sebelum beliau melanjutkan perjalanannya untuk naik ke gua itu, beliau berhenti di sebuah mata air yang terdapat di bawah gua tersebut. Selanjutnya beliau lalu mandi di pancuran mata air itu. Hal ini beliau lakukan semata-mata demi untuk memberikan penghormatan serta untuk mengagungkan sang kutub sebagai salah seorang yang memiliki derajat kemuliaan dan keagungan di sisi Rabbul Alamin. Di samping juga sebagai seorang calon guru beliau. Begitu setelah selesai mandi, beliau merasakan betapa seluruh ilmu dan amal beliau seakan luruh berguguran. Dan seketika itu pula, beliau merasakan kini dirinya telah menjadi seorang yang benar-benar fakir dari ilmu dan amal. Kemudian, setelah itu beliau lalu berwudu dan mempersiapkan diri untuk naik menuju ke gua tersebut. Dengan penuh rasa tawadu dan rendah diri, beliau mulai mengangkat kaki untuk keluar dari mata air itu.
Namun, entah datang dari arah mana, tiba-tiba datang seseorang yang tampak sudah lanjut usia. Orang tersebut mengenakan pakaian yang amat sederhana. Bajunya penuh dengan tambalan. Sebagai penutup kepala, orang sepuh itu mengenakan songkok yang terbuat dari anyaman jerami. Dari sinar wajahnya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki derajat kesalihan dan ketakwaan yang amat luhur. Kendati berpenampilan sederhana, tetapi orang tersebut tampak sangat anggun, arif, dan berwibawa. Kakek tua itu kemudian mendekati beliau seraya mengucapkan salam. Beliau, dengan agak sedikit terkejut, serta merta menjawab salam orang itu. Belum pula habis rasa keterkejutan beliau, orang tersebut terlebih dahulu menyapa dengan mengatakan, "Marhaban. Ya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin." Dan seterusnya nasab beliau disebutkan dengan runtut dan jelas. Sampai akhirnya berujung kepada baginda Rasulullah. Mendengar itu semua, beliau menyimaknya dengan penuh rasa takjub. Belum sampai beliau mengeluarkan kata-kata, orang tersebut kemudian melanjutkan, "Ya Ali, engkau datang kepadaku sebagai seorang fakir, baik dari ilmu maupun amal perbuatanmu. Maka engkau akan mengambil dari aku kekayaan dunia dan akhirat." Dengan demikian, maka jadi jelas dan yakinlah beliau kini, bahwa orang yang sedang berada di hadapannya itu, adalah benar-benar, Asy-Syaikh Al-Qutb Al-Gaud Sayyid Abu Muhammad Abdussalam bin Masyisi Al-Hasani. Orang yang selama ini dicari-carinya. Wahai anakku, hanya puji syukur Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah, yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Berkata Syekh Abdussalam lagi, "Ketahuilah, wahai anakku, bahwa sesungguhnya sebelum engkau datang ke sini, Rasulullah telah memberitahukan kepadaku segala hal ihwal tentang dirimu, serta akan kedatanganmu pada hari ini. Selain itu, aku juga mendapat tugas dari beliau agar memberikan pendidikan dan bimbingan kepada engkau. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa kedatanganku ke sini memang sengaja untuk menyambutmu." Selanjutnya, beliau tinggal bersama dengan sang guru di situ sampai waktu yang cukup lama. Beliau banyak sekali meregup ilmu-ilmu tentang hakikat ketuhanan dari Syekh Abdussalam, yang selama ini belum pernah beliau dapatkan. Tidak sedikit pula wejangan dan nasihat-nasihat yang Asy-Syaikh berikan kepada beliau. Pada suatu hari dikatakan oleh Asy-Syaikh kepada beliau, "Wahai anakku, hendaknya engkau semua senantiasa melanggengkan toharoh, mensucikan diri dari syirik. Maka, setiap engkau berhadas, cepat-cepatlah bersuci dari kenajisan cinta dunia. Setiap kali engkau condong kepada syahwat, maka perbaikilah apa yang hampir menodai dan menggelincirkan dirimu." Berkata Asy-Syaikh Ibnu Masyisi kepada beliau, "Pertajam penglihatan imanmu, niscaya engkau akan mendapatkan Allah dalam segala sesuatu, pada sisi segala sesuatu, bersama segala sesuatu, atas segala sesuatu, dekat dari segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Dengan pendekatan itulah sifatnya, dengan meliputi itulah bentuk keadaannya." Di lain waktu guru beliau mengatakan, "Semulia-mulia amal adalah 4 disusul 4. Kecintaan demi untuk Allah, ridha atas ketentuan Allah, zuhud terhadap dunia, dan tawakal atas Allah. Kemudian disusul pula dengan 4 lagi, yakni menegakkan fardu-fardu Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bersabar terhadap apa-apa yang tidak berarti, dan wara, menjauhi dosa-dosa kecil berupa segala sesuatu yang melalaikan." Asy-Syaikh juga pernah berpesan kepada beliau, "Wahai anakku, janganlah engkau melangkahkan kaki kecuali untuk Allah, sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Dan jangan pula engkau duduk di suatu majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang bisa membantu engkau berlaku taat kepadanya. Serta jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang bisa menambah keyakinanmu terhadap Allah." Asy-Syaikh Abdussalam sendiri adalah merupakan pribadi yang amat berpegang teguh kepada kitab Allah dan As-Sunnah. Walaupun pada kenyataannya Syekh Abil Hasan adalah muridnya, namun Syekh Abdussalam juga amat mengagumi akan ilmu yang dimiliki oleh sang murid, terutama tentang kitabullah dan sunnah. Di samping derajat kesalihan dan kewaliannya, serta kekeramatan Syekh Abul Hasan. Tetapi,
dari semua yang beliau terima dari Asy-Syeikh. Hal yang terpenting dan paling bersejarah dalam kehidupan beliau di kemudian hari ialah diterimanya ijazah dan bayat sebuah tarikat dari Asy-Syeikh Abdus Salam, yang rantai silsilah tarikat tersebut sambung menyambung tiada putus sampai akhirnya berujung kepada Allah. Setelah menerima ajaran dan bayat tarikat ini, dari hari ke hari, beliau merasakan semakin terbukanya mata hati beliau. Beliau banyak menemukan rahasia-rahasia ilahiyah yang selama ini belum pernah dialaminya. Sejak saat itu pula, beliau semakin merasakan dirinya kian dalam, menyelam ke dasar samudera hakikat dan makrifatullah. Hal ini selain berkat dari keagungan ajaran Thariqat itu sendiri, juga tentunya karena kemuliaan barakah yang terpancar dari ketakwaan sang guru, Asy-Syeikh Abdus Salam bin Masyisi. Tarikat ini pula, di kemudian hari, yaitu pada waktu beliau kelak bermukim di negeri Tunisia dan Mesir, beliau kembangkan dan sebarluaskan ke seluruh penjuru dunia melalui murid-murid beliau. Oleh karena beliau adalah orang yang pertama kali mendakwahkan dan mengembangkan ajaran tarikat ini secara luas kepada masyarakat umum, sehingga akhirnya masyhur di mana-mana, maka beliau pun kemudian dianggap sebagai pendiri tarikat ini, yang pada akhirnya menisbatkan nama tarikat ini dengan nama besar beliau, dengan sebutan Tarikat Syaziliyah. Banyak para ulama dan pembesar-pembesar agama di seluruh dunia, dari saat itu sampai sekarang, yang mengambil berkah dari mengamalkan tarikat ini. Sebuah tarikat yang amat sederhana, tidak terlalu membebani bagi khalifah dan para guru mursyidnya serta para pengamalnya. Setelah cukup lama beliau tinggal bersama Asy-Syeikh, maka tibalah saat perpisahan antara guru dan murid. Pada saat perpisahan itu, Syekh Abdus Salam membuat pemetaan kehidupan murid tercinta beliau tentang hari-hari yang akan dilalui oleh Syekh Abil Hasan dengan mengatakan, "Wahai anakku, setelah usai masa berguru, maka tibalah saatnya kini engkau untuk berikomah. Sekarang pergilah dari sini, lalu carilah sebuah daerah yang bernama Syazilah. Untuk beberapa waktu tinggallah engkau di sana. Kemudian perlu kau ketahui, di sana pula Allah Azza wa Jalla akan menganugerahi engkau dengan sebuah nama yang indah. Asy-Syazili." "Setelah itu," lanjut Asy-Syeikh, "kemudian engkau akan pindah ke negeri Tunisia. Di sana engkau akan mengalami suatu musibah dan ujian yang datangnya dari penguasa negeri itu. Sesudah itu, wahai anakku, engkau akan pindah ke arah timur. Di sana pulalah kelak engkau akan menerima warisan Al-Kutubah dan menjadikan engkau seorang kutub." Pada waktu akan berpisah, beliau mengajukan satu permohonan kepada Asy-Syeikh agar memberikan wasiat untuk yang terakhir kalinya, dengan mengatakan, "Wahai Tuan Guru yang mulia, berwasiatlah untukku." Asy-Syeikh pun kemudian berkata, "Wahai Ali, takutlah kepada Allah dan berhati-hatilah terhadap manusia. Sucikanlah lisanmu daripada menyebut akan keburukan mereka, serta sucikanlah hatimu dari kecondongan terhadap mereka. Peliharalah anggota badanmu dan tunaikanlah setiap yang difardukan dengan sempurna. Dengan begitu, maka sempurnalah Allah mengasihani dirimu." Lanjut Asy-Syeikh lagi, "Jangan engkau memperingatkan kepada mereka, tetapi utamakanlah kewajiban yang menjadi hak Allah atas dirimu. Maka dengan cara yang demikian akan sempurnalah waramu. Dan berdoalah wahai anakku, ya Allah, rahmatilah diriku dari ingatan kepada mereka dan dari segala masalah yang datang dari mereka. Dan selamatkanlah aku dari kejahatan mereka. Dan cukupkanlah aku dengan kebaikan-kebaikanmu dan bukan dari kebaikan mereka. Dan kasihilah diriku dengan beberapa kelebihan dari antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah atas segala sesuatu zat yang maha berkuasa." Selanjutnya, setelah perpisahan itu, Asy-Syeikh Abdus Salam bin Masyisi yang dilahirkan di kota Fez, Maroko, tetap tinggal di negeri kelahirannya itu sampai akhir hayat beliau. Sang kutub nan agung ini meninggal dunia pada tahun 622 Hijriah, 1225 Masehi. Makam beliau di Syazilah. Sampai saat ini ramai diziarahi kaum muslimin yang datang dari seluruh penjuru dunia. Seusai berpisah dengan Asy-Syeikh Abdus Salam bin Masyisi, beliau mulai menapaki perjalanan yang pertama sebagai apa yang telah dipetakan oleh sang guru, yaitu mencari sebuah desa bernama Syazilah,
Setelah dicari-cari, akhirnya sampailah beliau di sebuah desa bernama Syazilah yang terletak di wilayah negeri Tunisia. Pada saat beliau tiba di desa itu, yang mengherankan, beliau sudah disambut dan dieluk-elukan oleh segenap penduduk Syazilah. Sedang beliau sendiri tidak tahu siapa sebenarnya yang memberitakan akan kedatangan beliau. Tapi, itu sebuah kenyataan bahwa mereka dalam memberikan sambutan kepada beliau, tampak sekali terlihat dari raut wajah mereka suatu kegembiraan yang amat dalam. Seakan mereka bisa bertemu dengan orang yang sudah lama dinanti-nantikan. Beliau tinggal di tengah-tengah desa Syazilah hanya beberapa hari saja. Karena, sejak tiba di kota itu, beliau telah memutuskan untuk tidak berlama-lama berada di tengah keramaian masyarakat. Beliau ingin bermukim di tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuknya orang-orang. Memang, tujuan beliau datang ke kota itu, sesuai dengan petunjuk sang guru, semata-mata hanyalah untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan ibadah beliau dengan cara menjauh dari masyarakat. Akhirnya, beliau memilih tempat di luar kota Syazilah, yaitu di sebuah bukit yang bernama Zagwan. Maka, berangkatlah beliau ke bukit itu, dengan diiringi oleh sahabat beliau bernama Abu Muhammad Abdullah bin Salama Al-Habibi. Dia adalah seorang pemuda penduduk asli Syazilah, yang memiliki ketakwaan dan telah terbuka mata hatinya, muka syafah. Di bukit itu, beliau melakukan latihan-latihan ruhani dengan menerapkan disiplin diri yang tinggi. Setiap jengkal waktu, beliau gunakan untuk menempa ruhani dengan melakukan riyadhah, mujahadah, dan menjalankan wirid-wirid sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru beliau Asy-Syekh Abdussalam. Di bukit itu, beliau melakukan uzlah dan suluk dengan cara menggeladi nafsu, sehingga benar-benar menjadi pribadi yang cemerlang dan istiqomah, yang diliputi dengan rasa hikmah dan mahabbah kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk kehidupannya, beliau bersama sahabat setianya, Al-Habibi, hanya mengambil tumbuhan yang ada di sekitar Bukit Zagwan itu saja. Tetapi sejak beliau bermukim di bukit itu, Allah telah mengaruniakan sebuah mata air untuk memenuhi keperluan beliau. Pernah, pada suatu hari, beliau menyaksikan gusi Al-Habibi terluka, hingga mengeluarkan darah lantaran terkena ranting dari dedaunan yang dimakannya. Melihat hal itu, beliau menjadi terharu karena sahabat yang setia mengiringinya harus mengalami kesakitan. Segera saja, setelah itu, beliau mengajak Al-Habibi turun ke desa Syazilah untuk mencari makanan yang lunak. Sekiranya telah tercukupi, maka beliau berdua segera naik kembali ke Bukit Zagwan untuk meneruskan perjalanan. Memang, semenjak beruzlah di bukit itu, kadang-kadang beliau berdua turun ke desa Syazilah untuk berbagai keperluan. Berkaitan dengan pengalaman keruhanian, diceritakan oleh Al-Habibi, bahwa pada suatu ketika dia pernah melihat dalam pandangan mata batinnya, nampak segerombolan malaikat mengerumuni Asy-Syekh. Bahkan, lanjut Al-Habibi, sebagian dari malaikat itu, ada yang berjalan beriringan bersamaku dan ada pula yang bercakap-cakap denganku. Tidak jarang pula, dilihat oleh Al-Habibi arwah para waliullah yang secara berkelompok maupun sendiri-sendiri mendatangi dan mengerubuti Asy-Syekh. Para wali-wali itu, dikatakan oleh Al-Habibi, merasakan memperoleh berkah lantaran kedekatan dan kebersamaan mereka dengan Asy-Syekh. Sehubungan dengan nama desa Syazilah, yang akhirnya bertautan dengan nama beliau, diceritakan oleh beliau, bahwa beliau pada suatu ketika dalam fananya, pernah mengemukakan sebuah pertanyaan kepada Allah. Ya Rob, mengapa nama Syazilah engkau kaitkan dengan namaku? Maka, dikatakan kepadaku, Ya Ali, aku tidak menamakan engkau dengan nama Asy-Syazili, tetapi Asy-Syatsli. Penekanan kata pada des, yang artinya jarang, langka, yaitu karena keistimewaanmu dalam menyatu untuk berkhidmat demi untukku dan demi cinta kepadaku. Beliau tinggal di Bukit Zagwan itu sampai bertahun-tahun. Sampai pada suatu hari, beliau mendapatkan perintah dari Allah agar turun dari bukit dan keluar dari tempat khalwatnya untuk segera mendatangi masyarakat. Diceritakan oleh beliau,
Pada waktu itu telah dikatakan kepadaku, "Hai Ali, turun dan datangilah manusia-manusia, agar mereka memperoleh manfaat daripadamu." Lalu, aku pun mengatakan, "Ya Allah, selamatkanlah diriku dari manusia banyak, karena aku tidak berkemampuan untuk bergaul dengan mereka." Lalu dikatakan kepadaku, "Turunlah, wahai Ali. Aku akan mendampingimu dengan keselamatan dan akan aku singkirkan engkau dari mara bahaya." Aku katakan pula, "Ya Allah, engkau serahkan diriku kepada manusia-manusia, termasuk apa yang aku makan dan harta yang aku pakai." Maka, dikatakan kepadaku, "Hendaklah engkau menafkahkan dan akulah yang mengisi. Pilihlah dari jurusan tunai ataukah jurusan gaib." Setelah selesai menjalani seperti apa yang telah dipetakan oleh Asy'ah Abdussalam, dan setelah mendapat perintah untuk keluar dari tempat uzlahnya guna mendatangi masyarakat, maka beliau segera melanjutkan perjalanannya sesuai dengan pemetaan berikutnya, yaitu menuju ke kota Tunis. Bagi beliau, kota Tunis tentu sudah tidak asing lagi, karena sejak usia anak-anak hingga remaja beliau bermukim di kota ini sampai bertahun-tahun. Namun, seperti apa yang beliau saksikan pada saat kedatangan beliau kali ini, ternyata negeri ini tidak mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Masih tetap seperti dulu, penduduk negeri ini tetap miskin dan sering dilanda kelaparan. Namun demikian, sejak kedatangannya, beliau juga masih tetap berusaha untuk meringankan penderitaan penduduk dalam menghadapi kelaparan. Al-Kisah. Dalam usaha beliau memberikan pertolongan kepada mereka, beliau sering didatangi Nabiullah Khidir, guna membantu beliau sekaligus untuk menyelamatkan beliau dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Hal ini terjadi karena berkat kebesaran jiwa dan kesantunan beliau. Pada saat itu, negeri Tunisia berada di bawah kekuasaan pemerintahan seorang sultan, atau raja yang bernama Sultan Abu Zakaria Al-Hafsi. Dalam pemerintahan Sultan Abu Zakaria, di antara jajaran para menterinya ada seorang kadi yang bernama Ibnul Baro. Dia adalah seorang faqih, namun di sisi lain dia juga memiliki hati yang buruk. Keserakahan untuk memiliki kedudukan, pengaruh, dan kekuasaan itulah yang membuat nafsu iri dengkinya tumbuh subur di dalam hati Ibnul Baro. Dendam kesumat dan keinginan menjatuhkan orang lain pun semakin membara dalam dadanya. Pikiran dan hatinya siang malam hanya tertuju bagaimana cara mempertahankan dan memperkuat pengaruh dan jabatannya. Asy'ah Abil Hasan datang ke Tunis. Selain untuk menapaki seperti apa yang telah dipetakan oleh guru beliau, juga karena memang mendapat perintah untuk berdakwah. Setelah beberapa bulan beliau melakukan dakwah di kota Tunis itu, maka kelihatanlah semakin banyak orang-orang berkerumun mendatangi beliau. Selain masyarakat kebanyakan yang hadir dalam majelis-majelis pengajiannya, juga tidak sedikit orang-orang alim, solih dan ahli karomah yang turut serta mendengarkan dan menyimak nasihat-nasihat beliau. Di antara mereka tampak antara lain Asy'ah Abul Hasan Ali bin Mahluf Asy'azili, Abu Abdullah As-Sobuni, Abu Muhammad Abdul Aziz Az-Zaituni, Abu Abdullah Al-Bajai Al-Hayat dan Abu Abdullah Al-Jarihi. Mereka semua merasakan kesejukan siraman rohani yang luar biasa, yang keluar dari kecemerlangan hati dan lisan nan suci Asy'ah. Padahal, pada waktu itu beliau masih berumur sekitar 25 tahun. Fenomena tersebut ditangkap oleh Ibnul Baro sebagai sebuah pemandangan yang amat tidak mengenakan perasaannya. Keberadaan Asy'ah di kota Tunis ini dianggap sebagai kerikil yang mengganggu bagi dirinya. Setiap berita yang berkaitan dengan Asy'ah ditangkap oleh telinga Ibnul Baro, lalu menyusup masuk ke relung hatinya, yang telah terbakar bara kebencian dan rasa iri dengki yang mendalam. Demi melihat kenyataan masyarakat semakin condong dan berebut mengerumuni Asy'ah, seketika itu pula pudarlah hayalan-hayalan Ibnul Baro. Timbul prasangka buruk bahwa Syekh Abil Hasan telah merampas haknya, bahkan besar kemungkinan kalau pada akhirnya nanti akan menumbangkan kedudukannya serta mengambil alih jabatan yang amat dicintainya itu. Oleh karena itu,
dengan menepuk dada disertai sikap angkuhnya Ibnul Baro, mengumumkan pernyataan secara terang-terangan, bahwa dia telah memaklumkan perang melawan Asy'ah Abil Hasan Ali Asy'azili. Namun demikian, meski bertahun-tahun mengalami serangan dan fitnah dari orang yang dengki kepada beliau, tetapi yang namanya Intan adalah tetap Intan. Beliau adalah seorang kekasih Allah yang memiliki derajat kemuliaan yang tinggi. Dan apabila seorang kekasihnya dianiaya oleh orang lain, maka Allah sendirilah yang akan membalasnya. Itulah yang terjadi. Sehingga akhirnya seluruh negeri mengetahui kemuliaan Asy'ah Abil Hasan Syazili. Setelah itu, terbetik dalam hati Asy'ah untuk kembali menunaikan ibadah haji. Beliau lalu menyerukan kepada para murid dan pengikutnya agar mereka, untuk sementara waktu, hijrah atau berpindah ke negeri sebelah timur, sambil menunggu datangnya musim haji yang pada waktu itu masih kurang beberapa bulan lagi. Maka, segera bersiap-siaplah beliau dengan para pengikutnya, untuk melakukan perjalanan jauh menuju ke negeri Mesir. Dalam perjalanan ke Mesir tersebut, masih tidak lepas dari rekayasa fitnah Ibnul Baro, sehingga Sultan mempermasalahkan kehadiran beliau di negeri Mesir. Tetapi Allah tetap memberikan perlindungannya, menunjukkan bahwa Asy'ah adalah kekasihnya. Dan dengan kebesaran hati dan kehalusan budi pekerti beliaulah, akhirnya beliau bersedia memaafkan dan mendoakan Sultan, hingga mereka semua menganggap pertemuan mereka dengan Asy'ah adalah merupakan anugerah Tuhan yang tiada terkira bagi mereka. Namun, sebagaimana yang telah direncanakan, Asy'ah tinggal di Mesir hanya untuk beberapa bulan saja, sampai datangnya waktu musim haji. Setelah tiba pada saatnya, Asy'ah pun mohon diri kepada Sultan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah Suci Mekah. Ringkas cerita, di sana beliau mengerjakan ibadah haji sampai secukupnya. Lalu beliau melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Madinah, guna untuk berziarah ke makam Rasulullah. Setelah semuanya itu selesai, maka kembalilah beliau beserta rombongan ke negeri Tunisia. Sewaktu Asy'ah kembali dari Tanah Suci, Sultan Abu Zakaria Al-Hafsi beserta penduduk Tunis tampak bersuka cita menyambut kedatangan beliau. Rasa gembira sulit mereka sembunyikan, karena Asy'ah yang mereka cintai dan mereka hormati kini telah kembali berkumpul bersama mereka lagi. Namun, suasana gembira ini tidak berlaku bagi Ibnul Baro. Bagi dia, kembalinya Asy'ah berarti merupakan sebuah malapetaka dan pertanda dimulainya lagi sebuah pertempuran. Tetap seperti dulu, dengan berbagai cara dia selalu berusaha agar Asy'ah, yang merupakan musuh bebuyutannya itu, secepatnya lenyap dari muka bumi ini. Namun, alhamdulillah, semua upaya jahat itu selalu menemui kegagalan. Kemudian, setelah beberapa hari sejak kedatangan dari Tanah Suci, Asy'ah lalu melanjutkan tugasnya untuk mengajar dan berdakwah Zawiyah atau Pondok Pesulukan, sebagai bengkel rohani yang beliau dirikan juga kian diminati para pejalan. Dalam catatan sejarah, Zawiyah pertama yang Asy'ah dirikan di Tunisia adalah pada tahun 625 Hijriah, 1228 Masehi. Ketika beliau berusia sekitar 32 tahun, di hari-hari berikutnya, semakin banyak orang-orang yang mendatangi beliau, baik penduduk setempat maupun orang-orang yang datang dari luar negeri Tunisia. Di antara murid-murid Asy'ah yang datang dari luar negeri Tunisia, terdapat seorang pemuda yang berasal dari daerah Marsiyah, negeri Maroko, tidak jauh dari daerah tempat kelahiran Asy'ah sendiri, yang bernama Abul Abbas Al-Marsi. Pertemuan Asy'ah dengan pemuda ini tampak benar-benar merupakan sebuah pertemuan yang amat istimewa. Sampai-sampai pada suatu hari Asy'ah berkata, "Aku tentu tidak akan ditakdirkan kembali ke negeri Tunisia, kecuali karena pemuda ini. Dialah yang akan menjadi pendampingku. Dan dia pulalah yang kelak akan menjadi khalifah penggantiku." Menurut sebuah catatan, pemuda Al-Mursi, ini ketika masih berada di Maroko, pernah pula, walaupun tidak terlalu lama, berguru secara langsung kepada Asy'ah Abdussalam sampai meninggalnya beliau tahun 622 Hijriah.
1225 Masehi. Kembalinya As-Syeikh ke Tunis dari perjalanan hajinya kali ini hanyalah semata-mata untuk melanjutkan tugas mengajar dan berdakwah, seperti yang telah diperintahkan pada saat beliau di Gunung Barbatoh dan di Bukit Zagwan. Semuanya itu beliau jalani sambil menanti datangnya perintah selanjutnya untuk menapaki seperti apa yang telah dipetakan oleh As-Syeikh Abdus Salam bin Masyisi. Pada saat pemetaan, guru beliau itu mengatakan bahwa setelah bermukim di negeri Tunisia ini, yaitu setelah dihajar oleh penguasa negeri itu, maka beliau kemudian harus melanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur. Dalam hari-hari penantiannya itu, pada suatu malam As-Syeikh bermimpi bertemu Rasulullah. Waktu itu, Rasulullah berkata, "Ya Ali, sudah saatnya kini engkau meninggalkan negeri ini. Sekarang pergilah engkau ke negeri Mesir." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Dan ketahuilah, wahai Ali, selama dalam perjalananmu menuju ke Mesir, Allah yang Esa akan menganugerahkan kepadamu 70 macam karamah. Selain itu, di sana pula kelak engkau akan mendidik 40 orang dari golongan Siddiqin." Jadi, apabila dicermati, ketika turunnya As-Syeikh dari puncak gunung di Padang Barbatoh, Maroko, yang merupakan langkah pertama adalah karena atas perintah guru beliau, As-Syeikh Abdus Salam. Kemudian, pada waktu turunnya beliau dari Bukit Zagwan di Syazilah, sebagai langkah kedua adalah karena perintah Allah. Sedangkan, pada kali ini, keluarnya As-Syeikh dari Tunisia menuju Mesir, sebagai langkah ketiga atau langkah yang terakhir merupakan perintah Rasulullah. Beberapa hari As-Syeikh dan rombongan melakukan perjalanan, tibalah As-Syeikh di negeri Mesir. Beliau langsung menuju ke kota Iskandaria, kota indah yang selalu beliau singgahi setiap perjalanan haji beliau. Al-Kisah, pada saat As-Syeikh menginjakan kaki di negeri Mesir, saat itu bertepatan tanggal 15 Syaban atau Nisfu Syaban. Dan karena takdir Allah jualah, hari itu bersamaan dengan wafatnya As-Syeikh Abul Hajjaj Al-Aksori, yang dikenal sebagai Kutubus Zaman pada waktu itu. Sehingga, di kemudian hari, oleh para ulama Minasidikin Mesir, As-Syeikh Abul Hasan As-Syazili, diyakini sejak hari itu juga telah ditetapkan oleh Allah sebagai Wali Kutub, menggantikan As-Syeikh Abul Hajjaj Al-Aksori. Kedatangan beliau di kota Iskandaria ini mendapatkan sambutan hangat dari Sultan Mesir, maupun penduduk yang sudah banyak mengenal dan mendengar nama beliau. Tidak hanya orang-orang dari kalangan biasa, tapi juga segenap ulama, para syalihin dan siddiqin, para ahli hadis, ahli fikih, dan manusia-manusia yang sudah mencapai tingkat kemuliaan lainnya. Mereka semua, dengan senyum kebahagiaan membuka tangan seraya mengucapkan, "Marhaban, ahlan wa sahlan." Pertemuan mereka dengan As-Syeikh tampak begitu akrab dan hangatnya, seakan-akan perjumpaan sebuah keluarga yang telah lama terpisah. Sebagaimana negeri Irak, negeri Mesir juga merupakan gudangnya para ulama besar, minas solihin di wilayah itu. Oleh Sultan Mesir, beliau diberi hadiah sebuah tempat tinggal yang cukup luas bernama Buruj As-Sur. Tempat itu berada di kota Iskandaria, sebuah kota yang terletak di pesisir Laut Tengah. Kota Iskandaria, Alexandria terkenal sebagai kota yang amat indah, menyenangkan, dan penuh keberkahan. Di komplek pemukiman beliau itu, terdapat tempat penyimpanan air dan kandang-kandang hewan. Di tengah-tengah komplek terdapat sebuah masjid besar. Dan di sebelahnya ada pula petak-petak kamar sebagai zawiyah, tempat tinggal para murid tarikat untuk uzlah atau suluk. Di tempat itu pula As-Syeikh melaksanakan pernikahan, dan membangun bahtera rumah tangga beliau. Dari pernikahan As-Syeikh, lahirlah beberapa putra dan keturunan beliau, di antaranya As-Syeikh Syahabuddin Ahmad, Abul Hasan Ali, Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin, Zainab, dan Arifatul Hair. Sebagian putra-putri beliau itu setelah menikah kemudian menetap di kota Damanhur, tidak jauh dari Iskandaria. Sedangkan sebagian lagi tetap tinggal di Iskandaria menemani As-Syeikh bersama ibunda mereka. Seperti apa yang telah beliau lakukan selama di Tunisia,
Di negeri para ulama ini pun Asy-Syaikh juga tetap berdakwah dan mengajar. Asy-Syaikh menjadikan kota Iskandaria yang penuh keberkahan ini sebagai pusat dakwah dan pengembangan thariqot beliau pada tahun 642 Hijriah, 1244 Masehi. Beliau kemudian membangun sebuah masjid dengan menara-menara besar yang menjulang tinggi ke angkasa. Di salah satu menara itu, Asy-Syaikh menjalankan tugas sebagai seorang guru mursyid, yaitu sebagai tempat untuk membaiat murid-murid beliau. Sedangkan di bagian menara yang lain, beliau pergunakan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi beliau selama ini, yaitu khalwat. Selain di Iskandaria, di kota Kairo pun, sebagai pusat pemerintahan kerajaan Mesir, beliau juga memiliki aktivitas rutin mengajar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, majelis-majelis pengajian beliau dibanjiri pengunjung, baik dari kalangan masyarakat awam, keluarga dan petinggi kerajaan, maupun para ulama besar dan terkemuka. Para orang-orang alim dan soleh, yang bertemu dan mengikuti penguraian dan pengajian-pengajian beliau, yang datang dari barat maupun timur, mereka semua merasa kagum dengan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh. Bahkan, tidak sampai berhenti di situ saja. Mereka kemudian juga berbaiat kepada Asy-Syaikh sekaligus menyatakan diri sebagai murid beliau. Dari deretan para ulama itu, terdapat nama-nama agung, seperti Sultanul Ulama Sayyid Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdussalam, Asy-Syaikhul Islami bi Misral Makrusah, Asy-Syaikh Al-Muhadisiin Al-Hafidh Taqiyuddin bin Daqiqil Let, Asy-Syaikh Al-Muhadisiin Al-Hafidh Abdul Adim Al-Munziri, Asy-Syaikh Ibnu Sholah, Asy-Syaikh Ibnul Hajib, Asy-Syaikh Jamaluddin Ushfur, Asy-Syaikh Nabihuddin bin Auf, Asy-Syaikh Muhyiddin bin Surokoh, dan Al-Alam Ibnu Yasin. Salah satu murid terkemuka Al-Imamul Akbar Sayyidis Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Wafat tahun 638 Hijriah, 1240 Masehi, serta masih banyak lagi yang lainnya. Mereka semua hadir serta mengikuti dengan tekun dan seksama majelis pengajian yang sudah ditentukan secara berkala oleh Asy-Syaikh, baik di Iskandaria maupun Kairo. Di Kairo, tempat yang biasa dipergunakan Asy-Syaikh untuk berdakwah adalah di perguruan Al-Kamilah. Selain dakwah dan syiar beliau melalui majelis-majelis pengajian, khususnya dalam bidang ilmu tasawuf, semakin berkembang dan mengalami kemajuan pesat. Tarikat yang beliau dakwahkan pun semakin berkibar. Orang-orang yang datang untuk berbaiat dan mengambil barokah tarikat beliau datang dari segala penjuru dan memiliki latar belakang beraneka warna. Mulai dari masyarakat umum hingga para ulama, para pejabat hingga rakyat jelata. Zawiyah, pondok pesulukan, sebagai wadah penempaan ruhani, yang beliau dirikan pun kian hari semakin dipadati oleh santri-santri beliau. Tarikat yang Asy-Syaikh terima dari guru beliau, Asy-Syaikh Abdussalam bin Masyisi, beliau dakwahkan secara luas dan terbuka. Sebuah tarikat yang mempunyai karakter tasawuf ala Maghribi, yaitu lebih memiliki kecenderungan dan warna syukur, sehingga bagi para pengikutnya, merasakan dalam pengamalannya tidak terlalu memberatkan. Dalam pandangan tarikat ini, segala yang terhampar di permukaan bumi ini, baik itu yang terlihat, terdengar, terasa, menyenangkan, maupun tidak menyenangkan, semuanya itu merupakan media yang bisa digunakan untuk menuju kepada Allah. Selain itu, tarikat yang beliau populerkan ini juga dikenal sebagai tarikat yang termudah dalam hal ilmu dan amal, ihwal dan makam, ilham dan makol, serta dengan cepat bisa menghantarkan para pengamalnya sampai ke hadirat Allah. Di samping itu, tarikat ini juga terkenal dengan keluasan, keindahan, dan kehalusan doa dan hizib-hizibnya. Di samping kiprah beliau dalam syiar dan dakwah serta pembinaan ruhani bagi para murid-muridnya, Asy-Syaikh juga turut secara langsung terjun dan terlibat dalam perjuangan di medan peperangan. Ketika itu Raja Prancis Louis ke-9, yang memimpin tentara salib bermaksud hendak membasmi kaum muslimin dari muka bumi, sekaligus menumbangkan Islam dan menaklukkan seluruh jazirah Arab. Asy-Syaikh, yang kala itu sudah berusia 60 tahun lebih dan dalam keadaan sudah hilang penglihatan,
meninggalkan rumah dan keluarga berangkat ke kota Al-Mansurah. Beliau bersama para pengikutnya bergabung bersama para mujahidin dan tentara Mesir. Sedangkan pada waktu itu, pasukan musuh sudah berhasil menduduki kota pelabuhan Dimyat. Demyat dan akan dilanjutkan dengan penyerbuan mereka ke kota Al-Mansurah. Selain Syekh Abul Hasan, tidak sedikit para ulama Mesir yang turut berjuang dalam peristiwa itu, antara lain Al-Imam Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Syekh Majduddin bin Taqiyuddin Ali bin Wahab Al-Qushairi, Syekh Muhyiddin bin Surokoh, dan Syekh Majduddin Al-Ihmimi. Para syalihin dan ulama Mina Sidikin itu, di waktu siang hari berpeluh bahkan berdarah-darah di medan pertempuran, bersama para pejuang lainnya demi tetap tegaknya panji-panji Islam. Sedangkan, apabila malam telah tiba, mereka semua berkumpul di dalam tenda untuk bertawajuh, menghadapkan diri kepada Allah, dengan melakukan sholat dan menengadahkan tangan untuk berdoa, dan bermunajat kepada Sang Penguasa agar kaum muslimin memperoleh kemenangan. Setelah selesai mereka beristighosah, di tengah kepekatan malam, mereka kemudian mengkaji dan mendaras kitab-kitab, terutama yang dinilai ada hubungannya dengan situasi pada saat itu. Kitab-kitab itu antara lain, Ihya Ulumuddin, Kutul Kulub, dan Ar-Risalah. Dan Alhamdulillah, karena anugerah Allah juala akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Raja Louis ke-9 beserta para panglima dan bala tentaranya berhasil ditangkap dan ditawan. Perlu diketahui, sebelum berakhirnya peperangan itu, pada suatu malam Asy-Syeikh dalam mimpi beliau bertemu dengan Rasulullah. Pada waktu itu, Rasulullah berpesan kepada beliau, supaya memperingatkan Sultan agar tidak mengangkat pejabat-pejabat yang zalim dan korup. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa, pertempuran akan segera berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Maka pada pagi harinya, Asy-Syeikh pun mengabarkan berita gembira itu kepada teman-teman seperjuangan beliau. Dan kenyataannya, setelah pejabat-pejabat tersebut diganti, maka kemenangan pun datang menjelang. Peristiwa berjayanya kaum muslimin itu terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 655 Hijriah 1257 Masehi. Usai peperangan itu, Asy-Syeikh lalu kembali ke Iskandariyah.